memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan tujuan dari unsur TNI. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Mahmudin membantah dirinya tidak netral seperti yang disebutkan dalam film dokumenter Dirty Food. Hal itu diungkapkan oleh Bey usai apel pengamanan pemilu 2024 di depan Gedung Sate Bandung, Senin 12 Februari. Menurut Bey, meski dirinya dipilih jadi penjabat Gubernur Jawa Barat dari Deputi Kesekretariatan Presiden oleh Presiden Joko Widodo, dia tetap dalam pihak yang netral. Menurut itu kami ASN TNI Polri tidak mungkin berkomentar karena kami netral dan terkait saya ada di situ. Kalau memang betul saya dari sekretaris presiden, tapi saya itu netral sejak awal sebenarnya bahwa saya netral dan tidak pernah berpihak. Jadi ya silakan teman-teman lihat kapan saya berpihak pada pihak tertentu. Saya netral dari awal. Terima kasih, Pak. Terdapat penjabat bupati wali. Sebelumnya film dokumenter berjudul Dirty Food diunggah di YouTube pada Minggu 11 Februari. Film yang viral di media sosial ini menceritakan tentang sebuah desain kecurangan pemilu 2024 dan menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mohtar, Ferry Amsari, dan Bivitri Susanti. Film tersebut menceritakan kaitan Presiden Joko Widodo dalam pemilihan calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka, peran Mendagri Tito Karnavian, menteri dan para penjabat gubernur seperti Bey Mahmudin. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Anda juga bisa melihat bagaimana di setiap pemilu